lupa di like, comment, share, dan subscribe channelnya Mister Gibon ya. Oke, okay, terima kasih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi nih di channel Mister Gibon. Ya, sekarang hari Rabu tanggal 11 Januari tahun 2023. Mister Gibon ada di Etos lagi nih. Kita lihat-lihat armada terkini di Etos yang lagi di Ripen di depan Mister Jepun ini ada bis dari sumber berli eh? SBJ itu apa ya sumber berkah jaya ya kalau nggak salah nah ini yang warna biru eh Jotoska Jotoska kalau aslinya Jotoska ya di kamera sini warna biru sih yang tengah juga sama unitnya SBJ juga dan ada dua ALS nih yang X -Tri Kusuma Nah jadi bis pariwisata SBJ ini tadi kata nya itu bis pariwisata dari eh, Kebumen ya kalau nggak salah dia bilang dari Kebumen ini sebenarnya udah rilis kemarin cuman balik lagi karena masih ada yang belum selesai bagian bagasi juga kata minta dicat terus tadi sama audio sama apa lagi tadi gitu ya jadi terpaksa masuk lagi buat didandanin -daan lagi biar maksimal kalau yang belakang RS320 x nya Suma Satu lagi Belum ada Nopi ya, kayaknya tadi deh Tadi sempat ke belakang lihat Dan di ujung sana juga Ada Bang Aktual Busmania Lagi ngonten juga tuh Jadi sekarang kita fokusin yang Ini dulu nih SPJ Sekilas warnanya Mirip kayak busnya TVD ya yang New Aventador warnanya kalau liverinya sih beda warnanya hampir sama dengan bodinya Jetbus 3 Voyager udah ada ring terus pakai dop juga belakangnya Nah yang ini julukannya Lourdes ya Kalau yang kemarin itu Ratu Rosari Nah yang tengah itu kembarannya juga tuh Kembarannya Ratu Rosari Warnanya juga sama hitam merah Sempet ada yang komen katanya mirip liverinya Eh mirip warnanya STJ Pumba ya Sekarang Pumbanya ada di Mulyo Indah Wah ada Bang tuh lagi ngonten <laughs> Ini juga sebelah nih sama parkirannya bus kerup Ini tuh parkiran doang atau emang full kerup ya Soalnya kok nggak banyak unitnya yang parkir di sini Kalau nggak salah kan kerup itu adanya di SPBU Cirendek ya Masih lift spring di sini juga ada LS 320 Nah ini bagiannya nanti kita fokus di sini dulu Agak panas nih Cerah banget hari ini Tuh oh, ini Hino Engine nya Hino RK8 kayaknya karena krunya tadi udah keburu keluar untuk beli nasi katanya jadi nggak bisa izin ke dalam buat lihat nih lihat interiornya gak enak kalau kita langsung masuk kalau nggak izin kan dia juga beli nasi belum tahu berapa lama jadi kita udahin aja lah review singkat dari bis SBJ yang warna ini ya selanjutnya kita ke belakang masih banyak bis-bisnya di belakang sekian dulu video kali ini dari Mr. Jeban ya. Thank you untuk yang udah nonton jangan lupa di like, share, comment, dan subscribe. See you, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.